Libur Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember 2023, sejumlah wisatawan memadati area Pantai Manggar Balikpapan. Tidak hanya warga Balikpapan, warga luar kota seperti Grogot hingga kota Samarinda juga ramai mengunjungi Pantai Manggar. Di Pantai Manggar, para wisatawan dapat menikmati pemandangan laut dan berbagai permainan seperti banana boat, jet ski, hingga perahu. Wisatawan mengakui saat ini Pantai Manggar terus berbenah dan semakin bersih, sehingga para pengunjung bisa merasa nyaman. Karena ya, karena baru mau anu aja, mau lihat-lihat aja. Ini pernah kan? Oh, baru kali ini, Bang. Iya. Ya? Oh. Kali. Tapi kalau kebersihannya menurut Abang gimana? Dari Grogot. Oh, dari Grogot ini iya. Kesini, Bang, ya? Oke. Okay. Info dari anu ipar sih lebih bagus tempat. Oke. Okay. Dari yang lain. Abang asli sini? Dari Samarinda. Dari Samarinda. Memang pengen lihat-lihat di Pantai Manggar ya? Iya, pengen. Menurut Tapi Abang ini udah kedua kalinya sih. Oh, menurut Abang gimana Pantai Manggar, Bang? Lebih bagus sih dari sebelumnya. Lebih bagus dari sebelumnya ya. Para pengunjung juga berharap Pantai Manggar dapat terus berbenah, terutama fasilitas umum dan menambah wahana bermain. Iskandar Mirdakhlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.